Ceria-ceria, diceria-ceriain, tapi terkadang di momen-momen tertentu kesedihan tuh pasti datang. Kesedihan kenapa? Karena yang kalian tahu bahwa aku kan baru beberapa saat ini ditinggal sama papa. Papa nggak pernah sakit, nggak pernah ngeluh sakit ya, nggak pernah dirawat juga gitu. Jadi pada waktu itu bertepatan kayak hari Sabtu gitu, mama cerita sama aku kalau papa mahnya naik atau asam lambungnya naik. Terus awalnya mau dibawa ke dokter, tapi papa takut kan, karena maksudnya rumah sakit atau dokter gitu kan takutnya ada yang nerima COVID gitu. Jadi milih untuk di rumah. Tapi akhirnya mama berhasil ngerayu papa untuk pergi ke salah satu rumah sakit yang memang tidak menerima pasien COVID. Terus udah gitu, pas dicek, papa itu kan dulu pernah operasi jantung ya, pasang ring ya gitu. Terus udah gitu pas dicek, gak kenapa-napa, disuntik buat lambungnya aja papa udah agak enakan. Tapi hari minggunya ternyata papa masih mengalami hal yang sama gitu kan. Terus mama bilang, kan aku bukan dokter, gak ngerti gimana cara ngobatin kamu gitu. Terus udah gitu, akhirnya mau lagi dibujuk ke rumah sakit. Pas lagi di rumah sakit, masih turun dari mobil, jalan sendiri menuju dokternya. Pas sampai di tempat tidur dokter, papa begitu cepat pergi untuk selamanya. Ya jujur bikin kita kaget, bikin kita shock gitu. Dan apalagi papa sama mama kan biasa tinggal berdua gitu. Jadi aku tuh bisa ngerasain banget sih perasaan mama tuh kayak gimana gitu. Pasti dia ngerasa kehilangan. Dan hari ini tepat papa ulang tahun. Terus hari ini juga kita sama-sama mau ngedoain papa 40 hari kepergian papa. Kita gak ngundang siapa-siapa sih, lebih banyak papa gue adik, terus saudara-saudaranya papa, teman-teman pengajian papa dan mama. Jadi memang kita gak buat perayaan yang gimana-gimana gitu. Ya karena sekarang juga masih COVID, pengen juga gak terlalu rame gitu kan. Tapi tetap bisa doain papa lah. Nah, rumah ini sebenarnya membawa kenangan tersendiri sih buat aku gitu. Karena kita pindah ke rumah ini dari kurang lebih tahun 90-an. Aku kecil di sini, besar di sini, remaja di sini. Kita lihat yuk rumahnya Mama Erna. Tapi dalamnya udah lagi dirubah-rubah dikit karena kita mau ada pengajian. Jadi ini kursi-kursinya semua pada keluar. Masuk yuk. Jadi ini ruang tamu Mama. Mama tuh rumahnya kayak museum sebenarnya, karena kita tuh suka lukisan. Dan karena papa itu kan diplomat, jadi tinggalnya itu dari satu negara ke negara lainnya. Jadi banyak banget barang-barang yang peninggalan dari tempat-tempat mereka tugas gitu. Jadi ya, sempat kita tinggal di Hong Kong, mungkin kalau misalnya lihat ada perabotan-perabotan Cina-Cinaan. Sempat tinggal di Thailand, kelihatan ada produk-produk Thailand. Terus udah gitu sempat ke Rusia, ada barang-barang yang berbau-bau Rusia gitu. Jadi ya rumahnya mostly dari tempat-tempat mereka tugas. Mama tuh suka banget sama pohon, guys. Jadi sebelum lagi musim kekinian tuh pada nanam-nanam pohon. Kalau misalnya diperhatiin, di rumah Mama tuh banyak pohon-pohon hidup nih kayak gini tuh.
Itu pohon hidup. Ini semua mama piara tuh. Ini aja ambil dari kebun sendiri. Eh, ada Bu Erna yang punya rumah. Apa kabar Bu Erna? Sehat. Pun makin cantik. Ini teman mama. Halo. Terima kasih sudah hadir. Silakan. Jadi, ini ada Ci Silvi, emaknya anak-anak. Ada Ci Bella. Ada Ci Aura. Nah, sini. Ini yang aku dudukin ini adalah kursi kejayaan papaku. Jadi kalau misalnya dia lagi nonton TV atau nonton infotainment atau menghabiskan waktu baca koran dan segala macam, dia di kursi ini. Tapi dia meninggal hari pertama, langsung aku ganti kursinya. Kenapa aku ganti? Karena kayak aku tuh kayak gak kepengen ngeliat kursi itu warna biru tuh kayaknya papa banget gitu. Jadi aku pengen kayak spot-spot yang biasa didudukin atau supaya mama juga gak melo. Kalau mama tuh kan orangnya melo banget. Jadi kalau misalnya aku lagi cerita apa, terus tau-tau jadi makanya kayak aku tuh sebenarnya bukannya orangnya gak peka atau bukannya orangnya gak bisa nangis, tapi kayak kalau nangis tuh biasanya aku malah gak mau di depan orang gitu. Tapi semenjak papa gak ada, aku nangis kayak baru sekali ya, Del. Hah? Dua, yang di TV, Jadi aku tuh jarang banget sebenarnya bisa nangis di depan orang gitu. Iya. Yeah. Nah, ini jadi nanti tamu-tamu yang datang, aku buatin sejadah. Wow. Sejadahnya empuk karena kan teman-temannya mama kan rata-rata udah tua-tua. Jadi sejadahnya tuh ada busanya. Jadi kalau misalnya duduk, dia bisa enak. Aku mau kasih lihat kamar tempat aku waktu kecil. Nah, jadi ruangan ini adalah ruangan waktu aku kecil, aku tidur di ruangan ini. Dan sekarang ruangannya jadi ruangan baju mama. Jadi aku juga udah gak pernah tidur di sini lagi. Tuh, dimana-mana lukisan. Aku dulu tuh ngerasa ya, waktu kecil kayaknya ruangannya gede deh. Tapi sekarang jadi gede, kok gue ngerasa ruangannya jadi kecil. Hey! Salah ruangannya apa salah badan gue ya, Shay? Badan kayaknya, Shay. Yeah. Ini baru! Oke, guys. Ini Mas Indra. Mas Indra ini kakakku satu-satunya sekarang. Tadinya itu kita bertiga, tapi karena Mbak Emma tuh udah meninggal mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. 6. Berapa? 6. 6 tahun lalu. Jadi sekarang tinggal kita berdua. Jadi vlog aku hari ini, aku lagi ngebahas 40 harian papa. Kalau dari Mas Indra sendiri, kenangan apa sih yang lo ingat dari bokap yang gak pernah? Yang spesifik gak ada. Yang spesial banget? Semuanya spesial, rata aja gitu. Jangan yang apa gitu, kalau dulu pernah diapain bokap gitu, yang kenangan. Ini dulu nih, bandel banget, Shay. Kalau gue tuh dari kecil, gue kalau dari kecil tuh baik-baik ya. Dia selalu kena ini onok kucrut, kalau gue tuh selalu aman-aman. Lu hampir kayak almost weekend kan lu ke rumah, hang out sama papa sama mama, nyakirin. Itu maksudnya, apa yang kenangan sama bokap yang... Ya ribut, kenangannya apa ya? Mereka ribut dulu aja, tapi ribut dalam arti kata... Jadi yang di activity-nya tuh emang iya, ngomong tegang, dikit ya. Ribut, ngomong iya. Dikit ribut. Iya, itu lucu loh. Mama sama papa tuh kayak ibarat kata ya kayak kucing sama anjing. Kayak kucing sama anjing gitu, kayak lagi konser gitu. Hey! Mereka tuh kayaknya ngebahas sesuatu yang kecil jadi besar gitu. Jadi kalau dari A jadi jadi gede banget. A-nya habis dia ganti B. B. Benar. Tapi justru malah mungkin dari itu yang mempersatukan mereka 40 samping tahun. Mau 50 tahun loh. Wow. Kalau sekarang kalau misalnya dipikirin zaman sekarang kawin setahun dua tahun aja kalau udah sifat atau karakternya kita udah enggak demen aja udah hempas. Iya. Yeah. Bon, kan waktu pas papa enggak ada, lu pas lagi di mana tuh? Gue nelpon lu juga susah tuh. Pas hari Minggu. Gila deh.
Kan mama nelpon, Van rumah sakit tuh, papa nggak tahu nih kenapa gitu kan. Padahal tuh mama tipu, sebenarnya papa udah nggak ada. Terus udah gitu, aku teleponin Mas Indra nggak diangkat. Teleponin istrinya nggak diangkat juga. Heran deh, lu kemana sih waktu itu? Jadi gue tuh pagi gue main sepeda, biasa kan. Sama kita kan main sepeda olahraganya. Selesai jam 2-an, yang biasanya gue gak pernah matiin telepon tuh, hari itu gue matiin, gue gak tau kenapa. Udah, gue matiin sih, begitu gue bangun sih, tumben nanti gue telepon. Terus ya udah, begitu gue telepon, gue ganti baju, gue turunnya pakai celana pendek kayak biasa gitu. Lu belum ngeh? Belum, kan lu cuma nyuruh ke rumah sakit. Iya, gitu. Gua sampai bawah, bini gua juga gak gua ajak lagi kan. Pas gua sampai bawah, gua dibilangin, papa udah meninggal. Terus gua langsung, don't know what to do. Kalau gua tuh terakhir berantem sama papa tuh. Lu berantem mulu? Kalau gua tuh gak pernah berantem. Enggak, sebenarnya bukan berantem mulu. Kayak misalnya kayak terakhir tuh gua ribut sama bokap tuh gara-gara pas gua nutup kartu kredit. Iya. Jadi papa tuh orangnya, dia tuh kalau dapat informasi tuh enggak nanya sama anaknya, tapi nontonnya infotainment, guys. Jadi dia tuh bangun pagi, habis sholat subuh, dia nonton gosip. Jadi dia tuh tahu update dari anaknya tuh enggak mau, kadang enggak mau nanya langsung, tapi ngeliatnya dari infotainment. Kebakarlah dia. Kenapa gue nutup kartu kredit? Karena gue punya banyak utang. Tapi justru karena sekarang lagi covid gini kan, makanya gue bilang lagi covid gini, daripada gue megang kartu kredit ratusan juta, 12 kartu kredit, yang mendingan gue tutup-tutupin. Jadi gue gak punya utang. Punya, bayar. Kalau gak punya, ya jangan beli. Mendingan begitu. Nah bokap tuh panas gitu kan, bikin malu aja lu banyak utang, pakai cerita-cerita ke orang. Ya langsung super mega bintang ini langsung merong ya. Hey! Gitu, jadi pas itu tuh gue gak ngomong kali sama bokap berapa lama tuh. Seminggu kali gue gak ngomong. Terus jadi sebelum meninggal lu gak ngomong? Enggak ngomong, justru pas mau meninggal itu kan hari Rabu ya gak sih? Kan gue lagi sama Mas Indra lagi teko-teko nanti di jalan. Terus tau-tau itu juga Mas Indra sign kita makan berlima apa berenam sama Medi. Itu kayak makan terakhir gitu. Dan dia hari itu nice banget gak sih? Kayak biasanya tuh dia tuh kan suka ngomong nggak penting, terus marah-marah nggak penting gitu. Sebenarnya gini ya, maksudnya gue tuh bikin vlog ini memang gue tuh susah nangis, kenapa ya Bonnie? Jadi kayak pas saat bokap nggak ada tuh juga gue bukan tipe yang kayak nangis gitu, tapi ada momen pas yang terakhir tuh kemarin kan gue tuh kan setahun konser gue kan, gue pas konser gue itu gue ternyata ngedapetin foto yang dia itu pas nonton konser gua tuh dia terharu banget. Lu ceritain sedikit waktu konser tuh mandi gimana? Gitu aja gitu. Terus terharu, dia ada terharu gitu? Iya. Serius? Maksud sih? Agak-agak berkaca-kaca gitu. Terus? Tapi gua gak tahu karena gempa apa karena ini ya. Oh dia takut ya, dia ngelihat exit kali ya. Gimana caranya menyelamatkan diri gitu. Hei! Tapi lu pernah mimpin lu apa sih Mas? Belum. Gua mbak aja belum bang. Mbak? Oh gua sering kalau mbak. Oh gua tuh terakhir tuh mimpin bokap ya. Ini lucu banget deh. Gua tuh terakhir mimpin bokap. Bokap itu kita tau lagi ketemu lagi makan di restoran. Terus papa tuh ganteng banget, pakai gelang emas gitu, pokoknya dandy banget. Terus gue peluk dia dan gue tuh ngerasa emang dia tuh udah nggak ada, gue tahu. Terus kayak gitu ada Mbak Emma juga di situ dan Mbak Emma juga cantik banget. Terus at the end mimpi gue tuh si papa gini, udah ya waktunya udah habis nih, mau nganterin Emma dulu pulang. Gue bangun tidur, oh langsung ingat bokap tuh emang orang tuh yang nggak pernah mau kelihatan jelek. Dia tuh ngerasa dia cakep banget ya. Iya. Dia ngasih kayak paling keren sedunia. Dan ini guys, sumpah papa itu meninggal kalau menurut aku jauh lebih cakep dari saat papa hidup. Setuju nggak lo? Dia cakep banget loh. Pas dimandiin tuh kayak mukanya tuh kayak ya udah senyum gitu. Terus udah gitu tangannya tuh nggak ada, kalau orang yang udah meninggal kan kaku ya. Dia tuh kayak dimandiin yang kayak ya udah santai aja gitu dimandiin gitu. Dan cakep banget. Dan ini pertama kali gue bisa ngobrol sama kakak gue in front of camera. Gue pikir dia tuh gak bisa loh, tapi ternyata dia bisa mau ngobrol. Iya, gue bekas talent sebelum lu, Van. Hey! Karena gak pernah natap kayak gue. Acara tahlil kita ini
dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon Ustaz Gam untuk memimpin surat Yasin dan tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Mbak Erna, Agun, dan semua teman-teman, beribu banyak kebaikan. Dan kebaikan itu kita berdoa, kita doakan takdir. Mudah-mudahan pahalanya yang kita baca itu disampaikan kepada Mas Bambang. Amin. Bisnis, punya usaha, tidak. Jadi di saat beliau pensiun, ya nggak ada yang bisa dikerjain sama beliau. Bisanya hanya enjoy, main golf, ngaji. Tapi yang saya lihat bahwa papa saya yang biasanya bekerja, sampai akhirnya beliau pergi, beliau dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang setia menemani dan terus bergaul hingga saat ini. Dan saya bersyukur papa saya meninggal tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan kurang apapun. Karena mungkin saya mau dandan, mau tampil, mau keren, itu karena nurun dari papa saya. Jadi beliau saat hidup pengennya keren, punya duit, gak punya duit, pokoknya harus gaya depan teman-teman. Punya duit, gak punya duit, tetap harus wangi depan teman-temannya. Punya duit, gak punya duit, tetap harus matching main golf. Jadi saya itu ada tanggal-tanggal keramat yang papa saya pasti telpon untuk persediaan main golf sebulan ke depan. Tapi beliau sangat menikmati masa tuanya. Itu yang saya sangat bersyukur sekali. Dan saya mungkin diajarin sama beliau, kalau punya, lakuin. Kalau nggak punya, jangan pernah sekali-sekali ngambil hak orang. Semoga om dan tante tidak meninggalkan ibu saya. Karena kalau ibu saya ikutin saya seharian juga kayaknya nggak kuat. Jadi sering-sering telepon ibu saya, sering-sering ajakin ngaji, arisan, mau jalan-jalan, silakan. Mama saya sekarang single. Saya yakin sekali kerinduan dan kesedihan pasti bukan hanya dengan keluarga kita, tapi untuk om dan tante semuanya. Saya juga berharap om dan tante selalu sehat, bisa terus berkumpul. Om dan tante semuanya, yang jelas jadi ya semoga setelah COVID Mama bisa banyak kerjaan lagi ya, Mak ya? Mungkin mau jadi artis, menjadi... Kalau om-om yang muda, jangan daftar ke ibu saya, tapi daftarnya ke saya ya. Terima kasih sekali lagi, om-om dan tante-tante. Enjoy di rumah kita. Menikmati apa yang sudah dipersiapkan oleh Mama malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, almarhumah Bapak, kita sudah bicara pengajian. Mas Bambang itu sangat antusias. Tanda semangatnya dan tanda kebersamaannya ada di sana. Satu, sangat semangat kalau pengajian dan ingin berdialog dengan Tuhan lebih dekat, lebih dalam di tengah malam. Itulah
masukkan. Dan itulah yang terkesan bagi saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, itulah Mas Bambang, dan ternyata Mas Bambang mendahului. Dan itulah ajal. Kalau sudah ajal itu tidak kenal umur, tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Mohon dikembalikan lagi. Alhamdulillah atas perhatian Om dan Tante. Sebelum saya ngebahas ini, saya mau cerita lagi sedikit bahwa sebelum bapak saya pergi, papa saya juga punya hobi. Hobi nyelawat orang meninggal. Papa saya itu hobi nyelawat orang meninggal. Mau, saya nggak tahu antara kenal banget atau biasa-biasa aja, tapi kayaknya setiap orang yang meninggal menurut dia itu penting. Mau dimanapun, jam berapapun disamperin. Itu papa. Tapi ya alhamdulillah, seperti sekarang ini, ternyata Om dan Tante bisa meluangkan waktu juga untuk papa di sini. Ini saya terima uangnya, saya terima amanahnya, dan nanti rencananya hari Jumat saya akan berikan sembako dan saya bagikan kepada keluarga sekitar untuk ada di sini. Gak apa-apa ya Omnya, ya, ya, ya. Soalnya mama saya gak mau biasain megang uang banyak. Terima kasih Om dan Tante, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih ya. Jalan. Hah? Ya. Terima kasih ya, Mam, udah pada datang. Thank you ya. Aku mau nanya dulu dong. Kalau misalnya dari Oki, ini kan hari ini kita 40 hari ya, Papa. Ada nggak kesan Oki? Wah, berkesan banget. Papa tuh pokoknya kalau ketemu aku selalu dia duluan yang negor. Weh, kemana aja lu? Gitu, pasti kayak gitu. Dan langsung manggil aku gitu. Dan aku senangnya tuh Papa selalu kalau ngasih perhatian aku juga banget gitu. Misalnya ketemu urusan kok apa gitu. Jadi aku merasa tuh papa jadi papa aku juga. Nah, makanya begitu dengar papa enggak ada aduh aku rasanya benar-benar lunglai, dan aku enggak berani nelpon kakak karena jujur pasti kakak dalam keadaan yang sedih banget gitu. Jadi buat aku pada saat itu aku ngasih ke mama, papa, semuanya berdoa buat papanya kakak. Kalau papa mama lu genit ya. Kalau papa tuh kalau mama aku ya. Karena kalau aku merasa papa itu semua teman-temannya itu dianggapnya tuh anaknya dia. Benar. Jadi ketika ketemu selalu gitu. Terus ada pernah hari spesial ya papa ulang tahun ya enggak ya, mama di undangan. Datang kan gue tuh abis undangan datang sama papa sama gengnya. Jadi emang papa tuh orangnya rasanya keren juga kan? Beneran, yes. Ya, kalau Dana kan nggak terlalu kenal papa ya. Sekali. Tapi nggak ngobrol kan? Ngobrol. Jadi papa itu kayak ngerti kan kalau aku anak-anak kayak yang ayo ikutan gabung kita. Jadi kan aku masih minder-minder kan. Tapi papa itu kayak. Emang sekarang udah nggak minder-minder. Jadi papa itu kayak nguongke kalau kata orang Jawa itu nguongke. Jadi nggak mandang siapa yang dirangkul bareng-bareng. Iya, terus ngorangin gitu. Iya, gitu kayak yang, apa kabar lu? Wah, akrab sekali sama papa. Jadi suka tukeran makanan. Baik banget orangnya. Memang itu orangnya yang lurus-lurus aja. Bekerja pun di dalam jalannya saja. Semoga Pak Din diberikan tekanan indah. Pastinya Kak Ivan juga keluarga diberikan ketabahan. Diikhlaskan kepergiannya, dikuatkan juga yang ditinggalkan. Kita diberikan ketabahan, kesabaran, kesehatan, dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan insya Allah teman-teman doain terus, dan kita semua doain yang putus buah. Ketabah dan ikhlas yang baik. Love you, Kak. Guys, thank you for watching YouTube aku kali ini. Aku cuma ingin bilang sama kalian bahwa kita ini dalam hidup gak pernah tahu umur kita, umur keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat itu bisa anytime ninggalin kita. Jadi mungkin buat kalian yang saat ini sedang bermusuhan dengan orang tua atau punya masalah keluarga dengan orang tua atau dengan pacar atau dengan istri atau dengan suami,
alangkah lebih baiknya kalau segala permasalahan itu cepat didamaikan gitu. Karena di saat kita kehilangan rasanya tuh nggak enak banget gitu aja sih. Jadi stay positive, thank you for watching, ambil sisi-sisi baik dari apa yang kalian lihat hari ini, dan buang jauh-jauh yang kalian anggap tidak perlu. Oke, okay? Love you.